Assalamualaikum Sobat Arujaya semuanya. Di video kali ini saya akan membahas cara mengatasi ini kipas Nagasaki baling-baling yang mati. Ini saya coba tidak ada respon sama sekali. Oke, langsung kita cek. Kita buka saklernya dulu. Kita tes kabelnya. Ini di 1K. Pakai tester atau bisa pakai alat yang lain. Nah, ini jalan. Ini kabel satunya, terus tek saklar. Nah, saklar normal. Tinggal tes kabel yang satunya ini. Berarti langsung aja, langsung tes dari ujungnya sini. Ini dipasang lagi biar enggak hilang. Jadi untuk saklar ini tidak rusak atau masih nyambung. Langsung kita tes, kita cek di sini. Ini ada yang model bautan, ada langsung copotan kayak gini. Ini bautnya di di sini. Nah ini ada bautnya, di lepas. Ini sudah lepas. Jangan lupa disimpan biar aman. Sebelum ditarik, jangan lupa ini di kabel ini
ditarik dulu biar biar space-nya atau longgar. Langsung kita tarik pelan-pelan. Nah, lepas. Kita cek. Nah, ini ada kabel putus. Kelihatan ya? Jadi ini kabel yang warna abu-abu. Oh, ini putus. Jadi tinggal nyambung saja. Oke, langsung kita sambung. Oke, kita akan putus dulu. Kendori. Kendori dulu biar bisa nyambung. Kita tarik. Agak longgar, kita dorong. Ini sering putus soalnya karena ini apa? Nah, sering muter-muter kayak gini. Di sini ada kerek-kerek-kerek ini. Jadi lebih mudah putus atau sering putus bagian sini. Kita akan solder. Thank you.
Kok begini? Isolasi. Sudah kita sambung. Coba kita tes dulu, kita pegang. Kita cupkan tuh. Sudah jalan berarti. Oke. Berarti kerusakannya adalah ada ini kabel putus di sini. Oke. Lanjut kita pasang kembali. Ini lubangnya dipaskan. Nah, ini lubang dipaskan. Lubang bautnya. Ah, gini. Nah, sudah pas. Tinggal pasang bautnya lagi. Oke, sudah terpasang. Tinggal kita tes. Kita cupkan. Oh, sudah nyala kembali. Oh, sudah normal. Kita tes saklernya. Nyala. Sudah jadi. Oke. Begitu cara servis atau mengatasi kipas. Oh, ini tinggal pasang lagi ya tutupnya. Tarik lagi kabelnya pelan-pelan. Nah, ini saya lebih dikit. Oke, sip, sudah siap diambil yang punya. Oke, terima kasih. Silakan subscribe bagi yang belum. Silakan di like dan di share. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.